saya Kapolda Jawa Timur akan menyampaikan perkembangan penyidikan terhadap kasus Rika, ya, Veronica, yaitu hasil kerja keras daripada tim penyidik yang beberapa hari ini sangat terkait dengan kasus-kasus yang lain yang kemarin diungkapkan oleh Bapak Kapolri. Jadi kami akan menyampaikan bahwa langkah-langkah penyidikan kami sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, tiga orang pendalaman dan saksi ahli. Kemudian kami juga sudah melayangkan surat panggilan sebagai tersangka, ya, ke dua alamat, ya, yang ada di Indonesia, yaitu di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Ya, kami sudah tim kami sudah ada di sana. Ya. Kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi dengan penyidik, ya, melayangkan surat bantuan konfirmasi terhadap tersangka di salah satu negara tersebut, ya, dan juga kami sudah membuat surat kepada Dirjen Imigrasi untuk bantuan pencekalan dan pencabutan paspor, ya, tersangka atas nama Veronica Oman Liu. Ya, ini surat-surat dan hasil pengembangan dari penyidik juga sudah berhasil untuk melacak nomor rekening ada dua, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Imigrasi, ya, terkait dengan rekening tersebut, karena yang bersangkutan mendapat beasiswa, ya, dapat beasiswa, ya, dari negara kita, dan sekolah di mengambil bidang hukum, mengambil S2 hukum, dan yang bersangkutan selama mendapat beasiswa dari tahun 2017 ternyata tidak pernah update, tidak pernah laporan sebagai di mana bahwa seorang mahasiswa yang dapat bantuan ini harusnya ada mempertanggungjawabkan laporan, jadi tidak pernah laporan. Dan saat ini saudara Veronica tinggal dengan suaminya di negara tersebut, dan suaminya juga penggiat LSM, ya, aktif, dan saat ini kami selalu bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri karena kami akan melibatkan terus, karena kami juga dengan tim dari Cyber Bareskrim juga kami koordinasi dengan Badan Intelijen Negara, juga kami lakukan koordinasi karena ini ada beberapa yang bersangkutan menjadi target utama, dan untuk Jawa Timur kita bisa mengungkap terkait dengan kasus yang ada di Wisma Karasa, ya. Dari situlah kami dari Polda Jawa Timur mengangkat kasus tersebut dengan bukti-bukti yang cukup, dan penyidik berani menetapkan saudara Veronica menjadi tersangka. Demikian. Jenderal, apakah DPO VK sudah diterbitkan Polda Jatim? DPO. Untuk DPO, ya, minggu depan kita akan lakukan rata tahapan-tahapan agar sedang berproses. Ya, kita masih berusaha, ya, untuk melakukan pendekatan dengan pihak keluarga, karena saudara Veronica adalah warga negara Indonesia. Kami berharap masih orang tuanya juga ada. Kami berharap bahwa yang bersangkutan akan datang, ya, ke Indonesia dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian. Jenderal, negara yang dimaksud, Jenderal? Mana? Negara yang dimaksud? Negara tetangga, ya. Negara tetangga, ya, yang ada dengan Indonesia. Australia. Australia. Singapura dan Australia. Nanti kita lihat ke depan. Nanti ini dalam proses penyidikan, jangan sampai nanti kita akan kesulitan. Ya, yang jelas negara tetangga dan sangat dekat juga, dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan terkait
Jenderal. Tapi dengan tudingan sejumlah kalangan aktivis yang menyatakan bahwa penetapan tersangka Veronica Tan ini tidak tepat dan dinilai mengabaikan aktivitas Veronica selama ini. Ini proses hukum ya. Ada dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ya, jadi apapun dia harus bertanggung jawab. Ya, berbeda dengan dan dikaitkan dengan apa yang selama dia dengan apa dengan posisi pekerjaan yang dia yang lain. Dia melakukan kejahatan dan semua orang ya, yang membuka media sosial atau mungkin akun yang bersangkutan tahu persis bagaimana aktifnya, ya, bagaimana memberitakannya tidak sesuai dengan apa kenyataan. Saya rasa para rekan-rekan media tahu paham persis pada saat kejadian apa yang terjadi. Nah, di yang ditulis itu sangat berbeda. Apakah ada koordinasi dengan Kominfo terkait pemblokiran? Kami sudah koordinasi dengan Kominfo dan kami sudah menghubungkan semuanya sangat banyak sekali. Jadi bukan hanya dari Polda Jatim, bahkan dari tim cyber. Kami dari Mabes Polri sudah mengambil langkah-langkah. Jenderal, ya. suami dari PK ini apa orang Indonesia juga apa orang luar? Orang luar, warga negara asing. Jenderal bisa dipertegas tiga saksi warga sipil dan satu saksi ahli itu siapa latar belakangnya? Nanti bisa dilihat pada saat dan saksi ahli sudah saksi tiga saksi sipil sudah nanti dalam proses penyidangan juga akan secara terbuka diketahui semuanya. Jenderal, ada kendala apa kan sudah diketahui negara di mana? Ini ada tahapan-tahapan ya, yang harus dikoordinasi, terutama dari Kementerian Luar Negeri dengan Hubinter, ya, dengan Interpol. Ini karena ini sudah menyangkut negara. Mudah-mudahan kan kita ada hubungan kerjasama dengan luar negeri, kita akan mudah ya, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk berikutnya. Ini soal ini belum ada yang dipanggil siapa inisialnya? Di mana? Dua tersangka tadi yang di dipanggil saksi. Kita kan sudah tiga tersangka sudah kami tahan. Kami lagi kembangkan terus, ya. Kami akan kembangkan terus dan kalau nanti saudara Veronica ini kita bisa ini kita akan bisa mengungkap ya benang merah ya terkait dengan kemarin yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Kita lagi buat mengarah ke sana. Ya, ada kaitannya. Ya. Belum ya, belum. Nanti kita akan mengembangkan terus. Walaupun kita sudah punya arah, ya arahnya kemana, tapi kami belum berani. Ya, nanti kita akan sampaikan setelah yang bersangkutan memang betul-betul nanti kita sudah berhadapan, sudah diperiksa. Ada banyak pertanyaan yang akan kami oleh penyidik lakukan. Demikian. Sudah ditindaklanjutin ya, untuk bendera sudah berproses, rasisme terus kami akan kembangkan, masalah hoax ya, ini terus kita akan lakukan ya, terkait dengan Papua, kemarin sudah ada dari Kebumen, terakhir kita tahan, kita tiga yang kita tahan ya. Demikian ya, terima kasih. Terima kasih, cukup mas. Keluarga negara lain karena suaminya kan keluarga WNI ya. Yang jelas Veronica akan saya bu dan akan saya tangkap ya, karena ini sangat penting kita bisa mengungkap yang lainnya. Oke.